<أبون> أخ حمون كذا <أزاكى> كوان والنقص في هذا الأخر أثن وفي أَبِينَ وتالي يندر وقصرها من نقصهن أشهر أظن أخ حمون kazaka wahanu Isim enam yang berikutnya adalah abun akhun hamun Kazaka Ay, kazaka abun akhun hamun demikian juga abun akhun hamun merupakan bagian daripada isim enam wahanu dan hanu termasuk di sini bagian daripada isip enam. Wanakoksu dan nakas fi hazal akhiri. pada isim enam yang terakhir ini yaitu hanu ah sanu adalah lebih baik. Katanya nakas di sini berarti pakai harokat. Kalau tadi kan ropak kemudian nasabnya pakai alif kemudian jarnya pakai ya nah kalau nakas ini artinya pakai harokat nah wanaksu dan pakai harokat pada lafaz hanu ay fi akhir pada yang terakhir ini yang terakhir di sini adalah hanu wanaksu ahsan itu lebih baik wafi abin ini dan pada lafaz abin dan dua yang mengiringinya. Hmm. Abun yang mengiringinya yang dua adalah akhun dengan hamun yan duru itu jarang sekali pakai nakas. Itu jarang sekali pakai hmm. pakai nakas. Terus wakasruha min minak na asharu dan koser itu lebih baik, lebih ashar gitu, lebih populer, minak sehina dibandingkan dengan nakas. Ya. Kosar, kosar di sini artinya bang i dengan tetap ada alif gitu, kayak si maksuroh itu malah lebih ashar, lebih populer dibandingkan dengan Nakis. itu Artinya dengan pakai ya Rab. Syarahnya yang ini yang beliau maksudkan anna aban wa akhan wa Sebenarnya lafaz aban, akhan, haman, tajri majra zu wa fam. Berlaku tajri majra seperti berlakunya zu dan fam. Adalah zaini yang kedua-duanya sabaka zikruhuma telah lewat penjelasan keduanya. Fatur fa'u bil wawi maka diropakan dan pakai wawu Waktu sababil bil alif dinasabkan nasabkan pakai alif. Waktu jaru bil yai dan dijarkan pakai ya. Nah, contohnya haza abu wa aku wa hamu. Haza mutada abu khobar. Ropa tanda ropanya adalah wau. Wa matuf wa hamu, juga demikian. Tanda ropanya adalah sama-sama pakai wau. Wara itu abahu wa akhu, wa hamah ini jadi maf'ul wa maratu bi majrur maratu bi wa wa maratu bi abihi wa akhihi wa hamihah wa hadhihi dan inilah hiya lugatul masyhuratu inilah bahasa logoh yang paling populer fi hadhihi salasati pada yang tiga ini mana yang tiga Ini yani abun akhun dan hamun Wa sayyiz kurul musanifu dan musanif akan menjelaskan, akan menyebutkan fi hadis salah satu pada lafaz yang tiga ini isim enam yang tiga ini yaitu abun Nakhun dan Hamun. Dia akan menyebutkan lagi nanti lugota ini, ukhraya ini, dua lugah, dua bahasa yang lain. Ya, nanti akan dijelaskan. Wa ma hanun dan adapun lafaz hanun fal fasihu maka Al-Fasih Lafaz uh, Yang Fasih Atau uh, iraf yang Paling Fasih Padanya adalah Ayu'roba di Arab Bil harakatu zahirati Dengan harakat yang zahirah Ala nuni pada nun Wala yakunu fi akhirhi harfu ilatin Dan tidak ada di akhirnya huruf ilat Huruf yang dimaksud adalah tanda rofanya, yaitu wau, tanda nasabnya lip dan tanda jarinya ya. Nah, contohnya haza hanu zaidin, wara itu hana zaidin, wa marortu bi hani zaidin. Tidak memakai huruf ilat. Wa ilaihi asharabi kali dan kepada yang demikian itu, kepada hal itu asharabi kali beliau mengisyaratkan dengan ungkapannya wnaqsofiha yeah. dan akhiri asanu nakas sufihani artinya dengan menggunakan harokat ahsanu. itu lebih baik min al itmami daripada menyempurnakan itmam apa artinya itmam ya tentunya ada pakai wau alif dan ya tadi Wal itmamu akan tapi itmam artinya menggunakan wau alif dengan yaitu itu jaizun itu boleh. Lakin nahu qalilun jiddan akan tetapi itu sedikit sekali. Nahu contohnya haza hanuhu wa raitu hanahu wa nazartu ila hanihi. Haza rafa pakai wau raitu hana nasab pakai alif kemudian wa nazartu ila hani jar pakai ya. Wangkar al Farrau dan Imam Farrak mengingkari jawaza itmamihi. Ya, yeah. Imam Farrak di sini uh, mengingkari boleh untuk itmam. Tadi mengatakan kan boleh untuk itmam, artinya boleh rofa pakai wau, nasa pakai alif, pakai ya. Tapi Imam Farrak di sini angkara memboleh ya, mengingkari jawaza itmamihi kebolehan untuk itmam ini dengan pakai huruf tadi. Bahwa <tuh> mahjujun dan apa yang dikatakan oleh Imam Farah, artinya bantahan Imam Farah, pengingkaran Imam Farah itu, mahjuj itu dibantah. Mahjuj dibantah. itu Bihikaya tisibawahi dengan adanya hikaya cerita daripada Imam Sibawai. Al-Itmawi al-Araf. Artinya apa yang diingkari oleh Imam al tadi itu mahjujun itu terbantahkan dibantah bi hikayati Sibawahi, dengan adanya cerita sibawai al itmam al araf Cerita Imam sibawai tentang adanya itmam tentang adanya rafa faki wau nasab Fakialif, kemudian jar faka Itmamnya itu dari mana? Anil Arabi dari orang Arab sendiri. Wa man hafizah hujatan ala man lam yahfaz Berarti si bawah lebih unggul di sini. Siapa saja yang menghafal hujah, mengedalil untuk membantah, dia akan berada lebih unggul ala man lam mihfaz. Lebih unggul daripada yang tidak menghafal hujah, menghafal, menghafal dalil. Berarti tentunya boleh untuk ditemam karena langsung dari orang Arab sendiri didengar oleh Imam Sibawai dan diceritakan langsung oleh Imam Sibawai. Fasyaral musannif biqalima musannif kemudian mengisyaratkan dengan ungkapannya yang mengatakan wa fi abin wa talihi yaduru ila akhir bait sampai akhir bait isyarat beliau itu adalah ila al lugotainil baqiyatain beliau mengisyaratkan kepada al lugotain dua lugah al baqiyatain yang masih tersisa atau dua lugah yang lainnya fi abin pada lapas abin wa dan dua yang mengiringinya mana dua yang mengiringinya wahuma keduanya adalah akhun wa hamun fa ihdal salah satu dari dua lugah yang lain tadi itu adalah an naksu yaitu nakas apa yang dimaksud dengan nakas wahwa hazzul wawi yaitu membuang waw wal alifi alif wal ya'i dan ya yang Rabu dan i'rabnya bil harakatil zahirati dengan harakat yang nampak alal ba'i pada ba yang ada pada abun wal kha dan pada kha pada lafaz akhun wal mim dan mim pada lafaz hamun Nah contohnya haza abuhu wa akhuhu wa hamha wa raaitu abahu wa akhuhu wa hamaha. Jadi nasab pakai fathah berarti zahirah. Jadi abu berarti rafa pakai domah zahirah. Okay. Wa maratu bi abhi wa akhihi wa hamihah. Berarti pakai harokat zahirah juga. Ini yani, kasrah zahirah. Wa dan yang sejalan dengan itu adalah qauluhu ungkapan dari seorang penyair yang berbunyi bi abi bi hikta <Syik> bi abi bi abi hikta da'diyun karo kurangnya cok gitu. Bi abihi qatada adiyun pilkaram Wa man yushabihu abahu fa ma zalam Hu fa ma zalam bi abihi yeah. qatada adiyu firqara wa man yushabi abahu fa ya intinya di sini kata pada lafaz bi abihi yaitu dengan pakai uh, harokat zahirah tidak pakai huruf bi abihi kalau pakai huruf berarti bi'abihi punya. wahadir lugotu dan lugoh ini nadirotun. Yaitu jarang terjadi. Fi abin pada lapas abin. Wa Dan dua yang mengiringinya. walihada oleh sebab ini. Qala. Musanib berkata. Fi abin wa al-duruh. Yan durun naqsu jarang sekali terjadi naqas yakni i'rab dengan harakat kemudian wal lughatul ukhra satu lugoh lagi yang lain adalah ya fi abihin pada lafaz abin wa dan dua yang mengiringinya ayyakunal alif yaitu dengan menggunakan alif terdapat alif gitu ya bil alif yaitu dengan menggunakan alif atau terjadi dengan pakai alif. Rofain baik dalam keadaan rofa, wa nasba, nasab, bajaran dan jar. Dengan disebut dengan koser tadi istilahnya. Ada istilahnya itmam, ada istilahnya nakos, ada nama istilahnya koser. Nah, kalau koser itu semuanya pakai alif. Dalam keadaan rofa, nasab maupun jar tetap dalam eh, menggunakan alif. Penau haza abahu wa akhahu wa hamaha. Pakai alif ini dalam keadaan rofa. Waraitu habahu wa dalam keadaan nasab. Wa maratu bi bi dalam keadaan dalam keadaan jar. Wa kalau sya'ir. sebagai dasar daripada itu adalah ungkapan sya'ir atau ada ungkapan seorang penyair yang mengungkapkan yang menggunakan seperti tadi itu. dengan kasar إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا قَدْ بَلَغَ في الْمَجْدِ غايتها نیت فکی إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا إِنَّ أَبَاهَا إِنَّ أَبَاهَا. إني فکی وَأَبَا أَبَاهَا. Kalau inna abaha pakai alif ya kemungkinan ada kesamarannya dengan yang itmam. Karena abah di sini nasab ya menjadi isim inna. Pakai alif. Terus wa abah abaha, ini abaha ini menjadi mudhofun ilai. Abah abaha. Seharusnya abah abihi kalau itmam. Tapi ini tetap pakai alif padahal abaha di sini adalah jar gitu ya. Lam kadajar menjadi mudhaf nilai dari aba aba, dari aba yang pertama. Uh, kalau itmam berarti bunyinya aba abihi gitu. Fa nasbi wal jarri maka tanda rafa nasab dan jarnya adalah harakatun muqaddaratun yaitu harokat yang diperkirakan alal alif yang berada pada alif. Kama tokot daru fil maksuri sebagaimana ditakdirkan harokat itu fil maksuri pada isim maksur. Isim yang ada alif. Wahazir lugoh dan lugoh ini justru ashharu minan Itu lebih populer dibandingkan dengan nakas atau pakai harokat. wahasiluma zakarhu Jadinya kesimpulan dari apa yang sudah beliau jelaskan anna fi abin wa akhin wa hamin salah sesungguhnya pada lafaz abin wa akhin dan hamin terdapat salah salughatin itu tiga lughah tiga bahasa asyharuha yang paling populer adalah antaku nabil wawi dengan menggunakan wau di saat wal alif dan fakih alif di saat wal ya'i dan ya di saat jar. dan lughah yang kedua antaku nabil alif mutlaqan yaitu dengan menggunakan alif secara mutlak baik dalam keadaan rafa nasab maupun jar. Berarti ini yang disebut tadi dengan kasar. Wasaniyah dan yang ketiga adalah antuh zafa dibuang minha daripadanya daripada lafaz abun akhun hamun tadi al ahrufus salah satu huruf yang tiga yakni wau alif dan ya wahaza nadirun dan ini jarang terjadi wa anna fi hanin dan sementara pada lafaz hanin lugotain terdapat dua lugoh mana dua lugoh itu ihdahuma annaqsu salah satu dari yang kedua yang dua itu adalah annaqas yaitu pakai harokat Wawal asharu dan itulah justru yang paling populer pakai harokat pada lapas ini. Wasani itu dan yang kedua adalah al itmamu yaitu itmam artinya dengan memakai huruf wau di saat rofa, alif di saat nasab dan ya di saat yar. Wahwa kalilun dan itu sedikit terjadi.